Dua beranak berdepan detik cemas apabila rumah mereka di tepi laut di Tanjung Harapan dekat Pelabuhan Klang roboh. Bagaimanapun, wanita berusia 46 tahun itu bersama anak perempuannya 25 tahun hanya mengalami kecederaan susulan kejadian kira-kira jam 10 malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pelabuhan Klang dikejarkan ke lokasi sejurus menerima panggilan. Kejadian membabitkan sebuah rumah kayu yang dibina atas air roboh dipercayai akibat tiang bawah rumah berkenaan patah. Salah seorang mangsa dikeluarkan orang awam, manakala seorang lagi yang terperangkap di bawah runtuhan kayu diselamatkan pasukan bomba. Kedua-duanya diberi rawatan awal oleh pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS sebelum dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR untuk rawatan lanjut.